Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Olian Sadega. Toyota boleh dianggap cukup berhasil ketika melakukan transformasi radikal terhadap mobil ikoniknya, yaitu Toyota Innova menjadi mobil hybrid. Mengikuti kesuksesannya, Toyota sedang menyiapkan satu lagi mobil hybrid. Menariknya, mobil hybrid terbarunya ini nantinya akan lebih murah dari Toyota Innova Genix. Sudah pasti diproduksi lokal dan tingkat TKDN-nya bahkan mencapai di atas 50%. Penasaran? Simak video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan subrek aja. Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega. Hatur nuhun. Toyota menyebutnya mobil segmen B, yang umumnya merupakan produk berharga 200 juta sampai 300 juta rupiah. Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengatakan segmen B tersebut pasarnya masih sangat besar di Asia. Bahkan, beberapa negara yang berada di bawah garis ekuator seperti Amerika Selatan, Afrika Selatan, sampai Australia pun memiliki kondisi serupa, sehingga potensi ekspornya juga besar. Segmen B menarik karena sangat besar dan kita juga bisa melakukan ekspor ke beberapa wilayah terutama di selatan itu. Kemungkinan terbesar mobil tersebut adalah Toyota Veloz, yang dalam beberapa tahun ini kelasnya coba dinaikkan oleh Toyota. Jika Veloz sudah menyandang status mobil hybrid, tentu ini seolah menjadi penegasan kenaikan kelas tersebut. Toyota Veloz pun dipastikan akan punya bandrol yang lebih murah dari Innova Genix, karena kelasnya memang di bawahnya. Langkah ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang Toyota, yakni menghadirkan mobil-mobil elektrifikasi yang berasal dari mobil-mobil populer Toyota yang sudah eksis di pasaran. Toyota Veloz sendiri meski menggunakan platform DNGA Daihatsu, akan tetapi produksinya sudah berpindah ke TMMIN, sehingga makin menegaskan kalau tahun ini Toyota akan mulai produksi lokal Veloz Hybrid. Ya, kita tunggu saja guys. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Thanks for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.